Mending pilih yang tua kan? Udah bau ketek, bau tanah. Bentar lagi mate, uangnya buat gue semua. Hai Len. Hai, kamu pilih jodoh umur berapa? Umur 200 dong. Gila, emang ada umur segitu? Kayaknya ada deh, udah tua bangka. Kok kamu suka yang tua-tua sih Len? Bentar lagi dia mate, duitnya buat gue semua. Dasar cewek matre. Len, Len, Len. Iya? Ada guru bahasa Inggris ganteng banget. Tua enggak? Masih muda lah Len. Hah, bukan tipe gue. Gue sukanya yang tua dan berduit. Dasar latu matre sejagat. Duh, panas banget sih. Gak bawa minum lagi. Haus banget. Itu botol minumnya Pak Guru gak sih? Kalau iya, minta dikit boleh lah ya. Hei kamu, ngapain pegang botol saya? Bapak, ngapain pegang botol saya? Saya mau minum, masa mau arisan? Lah kok ngamuk, gak boleh kamu minum itu. Kenapa? Isinya pipisnya ku Daniel. Bukan, itu darah mantan. Puas, mana botolnya sekarang? Hah? Bapak umurnya 200 tahun, kok bapak gak tuwek? Ya iyalah, soalnya saya vampir. Vampir? Jangan sedot darah saya, Pak. Hi, ogah nyedot darah lu kecut. Lah, asem. Dipikir kelek kecut. Ya, mirip loh. By the way, kamu tahu umurku dari mana? Karena bapak jodoh saya. Ye. Yeah. Ye, yeah, kenapa? Soalnya kamu elek. Lah, asem. Sini kowe, tak pecel. Kabur. Oke, anak-anak. Pelajaran hari ini tolong ceritakan manusia purba pakai bahasa Inggris mulai dari Helena. Saya, Pak. Ya iya, siapa lagi? Aduh, perutku mules, Pak. Saya izin ke toilet ya. Gak boleh, kamu pasti alasan. Nah, kalau merocol di sini gimana, Pak? Oke, kalau gitu izin ke toilet pakai bahasa Inggris. Aduh, mampus. Sesar, I want to go to the toilet. Because if not go to the toilet, my poop kelontang-kelontang in here. Hi, kamu jorok banget sih. Sana cepat ke toilet. Oke. Okay. Untung aja ada jurus kentut naga andalanku. Jadi aku gak perlu ikut pelajaran bahasa Inggris. Oh, akhirnya pulang juga. Stop, Helena. Kok kalian tahu namaku? Mereka siapa sih? Kok ngendus-ngendus? Helena, ikut saya. Kutukanku hari ini. Tumben ada pilihannya. Mending gak bisa denger kan daripada gak bisa ngopil. Kalau gak bisa ngopil, terus opilnya banyak, aku gak bisa napas dong. Ya, mulutmu bak jikong. Oke, siap-siap ke sekolah. Enak aja, sini kue tak beleh. Kelontang, kelontang, piar. Itu anak lu, gak ada sopan santunnya. Jadi mereka berantem itu lagi. Itu anak lu dukong. Bagus lah, aku gak bisa dengar, kupingku gak panas. Eh, lihat tuh si ular keket dateng. Kamu tahu kan, mama papanya Helena bakalan cerai. Iya, dia Helena malah senyum-senyum Helena lagi. Aduh, kaget aku. Aku dari tadi manggilin kamu loh. Kamu ngomong apa, aku gak dengar. Kok kamu gak bisa dengar? Ya udah, aku tulis di kertas aja nih. Kok kamu gak bisa dengar sih? Kutukanku gak bisa dengar. Oke, nih, tadi-tadi anak-anak ngehina kamu loh, kok kamu malah senyum-senyum? Ya bagus lah, aku gak bisa dengar. Aku gak sakit hati deh. Ini mah bukan kutukan, tapi kekuatan. Dasar senteng. Ternyata ular keket gak bisa dengar. Iya tuh, mukanya bodoh banget, senyum-senyum. Emang pantas sih dibilang orang senteng. Stop ya kalian ngehina Helena. Ups, gak takut tuh. Oke, aku bilangin ke guru. Tunggu, kok aku bisa dengar suaramu? Oke, aku dapat warna hitam. Oke. Jodohku juga pasti warna hitam kan? Aku udah gak sabar ketemu Udin Terkudin-kudin. Dia pasti warna hitam. Dia kan jodohku. Hai Ma. Astaga warnamu. Sek, tunggu. Udah Ma, aku buru-buru. Aku mau ketemu Udin Terkudin-kudin. Bye Ma. Len, Len. Iya. Jodohku jontor. Wah, Len. Aku ikut seneng. Aku bakalan nyamperin Udin Terkudin-kudin. Dia juga pasti dapat warna hitam. Oke Len. Hai Udin Terkudin-kudin. Kenapa Len? Jangan bilang itu warna merah. Ini warna merah Len. Terus jodohku siapa Nek? Bihun. Kamu dapat warna apa? Pink Len. Ucok warnamu hijau Len. Kok cek ngenese sih? Ma, aku jones Ma. Gak dapat jodoh. Tunggu, lihat entah kakmu itu loh. Hai adek. Tapi Ma, dia kan kakakku. Sebenarnya kamu bukan anak mama Nak. Mama nemuin kamu di kandang sapi. Berarti aku anaknya sapi dong. Ya anaknya manusia, tapi mama nemunya di kandang sapi. Kalau gitu kita nikah yuk. Nikah? Nye, ma, hi. Loh dek. Apaan sih ini? Kenapa Nak? Kenapa? Ma, warnaku tumbuh lagi. Muncul. Kok bisa? Apa jangan-jangan jodohku ada dua lagi? Ya nggak boleh lah. Lah, kalau bisa dua, kenapa harus satu? Berarti Udin Terkudin-kudin juga jodohku dong. Dia kan warna merah. Nggak boleh jadi pucem. Hei, Udin Terkudin-kudin. Aku juga dapat warna merah. Kamu pasti jodohku kan? Aku udah ketemu sama jodohku KKI. Oh, jodohmu KKI toh? Iya, Len.
ternyata jatuhnya Udin terkutin-kutin KKI. Yang sabar ya Len, nah terus warnamu kok ada dua? Ya, makanya itu aku juga gak tahu, warnaku aneh. Sabar ya Len. Pagi anak-anak. Ape? Pak Kentung kan? Ape sama Pak Kentung? Lihatin dulu Len. Bintitan? Bukan Len, bukan. Ya pelajaran kali ini. Iwak peye. Pinjem tipek woy. Buat apa Len? Ya buat hapus tanda lah. Tipek kan buat di kertas Len, bukan buat di muka. Iya ya, pinjem make up. Helena Jubaida, kalian ngomongin apa? Gak apa-apa Pak. Itu kenapa pipimu Helena? Abis dicium tokek Pak. Bekas. Tokek bisa nyium? Maksud saya tokek itu Jubaida Pak. Gak Pak, saya gak nyium, saya masih normal. Bilang iya kenapa? Woy masih normal Beko. Sini biar bapak periksa pipimu. Mampus. Pak, ada becak terbang Pak. Dimana, dimana? Saya gak ngelihat. Dalam mimpi. Oke anak-anak bisa istirahat. Len sorry ya Len. Lu sih gak mau bantuin gue, jantung gue mau copot. Len nanti kalau didengar jontor gimana Len? Aku kan masih normal. Lagian kok bisa jodoh lupa Kentung Len? Ya mana gue tahu Beko. Ya wes tutupi pakai make up sana. Jok ngamuk-ngamuk. Hampir aja ketahuan sama Pak Kentung. Ketahuan apa Helena? Oh bum bum syakalaka. Petunjuk jodoh aku. Senggenare, sek banyak loh. Aduh, Len, apa? Kamu udah ketemu sama jodoh kamu? Ketemu orang jodoh aku sek banyak. Yang sabar ya Len, aku udah ketemu loh. Enak banget. Petunjuk selanjutnya, suka ngompol sama eek di celana. Semua banyak kayak gitu. Masa jodoh aku beda 20 tahun sama aku? Duh. Ada tanda lahir lope-lope di bokongnya. Duh, masa aku meriksai bokong bayek-bayek sih? Yang ada aku di-e-e-in dong. Duh, di sistem gak salah apa? Masa jodohku berondong? Hah, namanya jontor? Bagus juga, aku harus cepet-cepet kasih tahu Maimunah. Hei Maimunah, gimana udah ketemu jodoh kamu? Boro-boro mau ketemu. Orang jodoh aku masih 5 bulan, namanya jontor. Punya tanda lope-lope di bokongnya. Hah, itu kan anak gue. Yeah, berarti kamu mertua aku dong. Enggak, jodoh anakku tante-tante lah. Lah, asem. Uang atau pensil? Ya jelas uang lah. Minggir kak, aku ngejar kecebong. Gara-gara kecebong, aku dapatnya pensil. Aduh. Kelontang. Hah? Pensil apaan nih? Bentuknya aja aneh. Pagi mah. Mana uangnya buat mama pacaran? Gara-gara anak kesayangannya mama itu ngejar kecebong, jadinya aku dapat pensil. Halah, pasti kamu sengaja kan gak pilih uang. Aduh, kamu tunjuk mama. Ini karena pensilnya mas. Sini kue tak pecel. Kabur. Aku ada di sekolah. Hampir aja aku dipecel sama emak. Tapi pensil ini ajaib benar. Pagi anak-anak, hari ini akan diadakan ujian mendadak. Waduh, mampus. Aku gak belajar sama sekali. Ujian dimulai dari mana sekarang. Mana susah-susah. Len, nomor satu apa? Gak tahu. Pak, udah selesai. Oke, kamu boleh keluar Helena. Woi, lu sengaja kan gak mau bantuin gue? Enggak kok. Terus apa? Ha? Ngapain lu? Waduh, muka penyok. Awas lu Len. Keren juga pensil ini. Bisa nggak ya tahu jodohku di mana? Helena, kamu ngapain di sini? Mama, mama lagi pacaran tahu? Hoi. Berarti jodohku adalah pacar emakku. Ye, emak.